Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqqa yazhirahu ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم وإمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا من المخلصين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم. Alhamdulillah rabbil alamin, amma ba'd. Alhamdulillah, pertama sekali kompromina sama-sama kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia-Nya kita sekali lagi diberi kesempatan kesehatan yang baik dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita menyambut kembali kitab kita Penawar Bagi Hati. InsyaAllah hari ini kita akan masuk tajuk baru ataupun kitab yang pertama, tajuk baru ataupun kitab yang pertama. Bagaimana kita sebut sebelum daripada ini, dalam Penawar Bagi Hati ini, dalam kitab kita ini dia ada tiga modul ataupun tiga kitab. Satu kitab mengandungi tiga modul. Modul yang pertama ataupun kitab yang pertama berkaitan dengan cara menjaga anggota zahir. Tujuh kita akan masuk malam ini. Dan kita yang kedua barulah mengenal penyakit ataupun dipanggil perasaan hati kita, dipanggil penyakit hati kita yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Kemudian kedua, kemudian ketiga barulah kita nak tahu cara untuk nak lawan, dan kita nak pastikan hati kita ini boleh beramal dengan perangai yang terpuji. Perangai hati, dia panggil sifat hati, kelakuan hati, sifat hati berkaitan dengan emosi dan perasaan kita. Macam mana kita nak kawal, nak lawan perasaan yang buruk itu, dan dalam masa yang sama kita nak pastikan perasaan yang ada dalam hati kita, kelakuan hati kita itu, kita itu kelakuan yang dipuji oleh syara. Itu tiga modul. Muka surat 5 itu kita yang pertama. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Kita sambung kitab pertama itu di bawah sekali. Dan bermula mensyukurkan mata, bawah sekali baris yang terakhir. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Dan bermula mensyukurkan nikmat mata itu. Sebelum daripada ini kita dah sebut, musannif kita sebut, yang pertama dia sebut intro kepada mata ini. Dia disebut sedar. Dia minta kita kena sedar dalam hati kita bahawa mata merupakan nikmat yang paling besar yang Allah anugerahkan kepada kita. Itu yang pertama. Jaga musannif, dia bangkitkan kesedaran kita supaya mudah untuk kita jaga mata. Sebab tajuk kita nak bincang ni, macam mana cara nak jaga mata mengikut perintah Tuhan, supaya mata kita ini kita tahu cara nak jaga, menyebabkan mudah untuk kita jaga hati kita. Maksud apa jaga hati? Mudah kita untuk urus perasaan yang timbul dalam hati kita. Kalau tak boleh jaga tujuh anggota, mata tak boleh jaga dari benda haram, telinga tak boleh jaga dari benda haram, payah untuk kita jaga hati kita. Maksudnya payah untuk kita urus perasaan yang muncul dalam hati kita. Rasa riak payah nak urus, rasa ujub payah nak urus, rasa takabur payah nak urus, rasa tak puas hati dengan orang payah nak urus. Sekiranya kita tak jaga tujuh anggota, mata kita tak pandai kita jaga macam mana? Ikut kehendak Tuhan, itu dia panggil jaga tu. Jadi itu pertama. Jadi musannif sebut kita kena sedar dulu, mata itu satu nikmat yang sangat besar. Sebab apa? Musa ni tahu memang kita tak perasan pun
Kita guna nikmat Tuhan, kita tak sedar pun. Sebab apa kita tak sedar? Kecil-kecil dah boleh tengok dah. Buka-buka itu, masa kita ingat dulu memanji itu tak ingat dah. Ingat tu dah besar dah. Umur 9 tahun ingat. Mata dah cerah sangat dah. Tak perasan kata mata tu nikmat yang sangat besar. Bila kita perasan, umur 70. Ke kelabu. Kelabu tu baru perasan. Tak berapa nampak dah dulu. Tengok kitab nampak sekarang ni. Tengok kitab kena betul-betul perhati. Saya lah. Kena pakai kata. Dulu kita tak perasan. Punya action waktu waktu belajar dulu. Tok Guru ni dia dah tahu dah. Dia muda-muda. Dia muda dulu. Masa dia belajar Tok Guru cakap, dobit. Catat itu dia kata nota tu tulis besar. Kita tulis kecil je. Siap beli mata pen yang kecil tu. 0.3 kan. Kecil tu. Sebab di celah-celah kita itu kita boleh tulis. Punya kita rasa hebat umur dulu, 30 tahun dulu. Tak dengar Tok Guru kata tulis tu besar. Dia kata sampai satu tahap, dia kata kamu nak mengajar nanti mudah nampak. Betul kan? Sekarang ni kalau form tu size form kena 16. Komputer dulu 11 boleh tengok, 8 boleh dulu, size 8. Sekarang ni 12 tak boleh pakai lah. Kelabu mata. Kan orang standard kan form 12. Orang tak pakai 14 tu. 14, 17 tu orang tak pakai. Tu tajuk kat dia orang pakai. Kita siap tulis sekarang ni 16 form. Seketul baru nampak. Itu tanda manusia dia tak sedar nikmat yang Allah beri itu besar. Macam kita lah, kita dengan bapa kita. Bapa kita hari-hari duk, duk bagi benda, bagi nikmat. Kita tak perasan. Tak perasan pun kata hidup dalam nikmat. Tapi kalau orang lain bagi, jangan-jangan bagi tu, siap berterima kasih seminggu. Bapa bagi hari-hari, tak rasa apa pun. Kadang-kadang tak ucap pun terima kasih. Sebab apa? Dah biasa. Itu panggil nikmat, dia lupa nikmat, hidup dan nikmat. Sebab tu Mustanin kata sedar mata itu merupakan nikmat yang sangat besar untuk manusia. Dan yang kedua dia sebut apa? Dia kata mata itu satu nikmat anugerah Allah Ta'ala. Dan kita kena sedar dia bukan milik kita. Dia milik Allah Ta'ala. Milik Allah Ta'ala yang Allah jadikan ada tujuan. Allah jadikan mata ini ada tujuan, ada faedah yang boleh digunakan. Sama ada faedah itu dunia ataupun faedah itu akhirat. Barulah seterusnya sebelum masuk malam ini, yang ketiga dia kata apa? Yang ketiga dia kata kita ni manusia ni kena tahu, wajib tahu kegunaan mata kita ini. Sama ada nisbah dunia ataupun nisbah akhirat, kena tahu. Allah jadi mata ini milik Allah Ta'ala, bukan milik kita. Dia bagi pinjam pada kita. Kemudian dia sebut ada tujuan, ada kegunaan, sama ada untuk dunia ataupun untuk akhirat. Dan kita wajib tahu kegunaan ini. Wajib kita tahu kegunaan dunia ataupun kegunaan akhirat. Supaya apa? Supaya kita tidak salah guna. Kalau kita tak tahu, menyebabkan kita akan melanggar peraturan Tuhan. Orang panggil menyalahgunakan tujuan mata yang Allah berikan kepada kita. Kalau salah guna kuasa, kita faham. Ini salah guna mata, kita tak faham. Allah bagi mata, salah guna mata. Duk tengok benda haram, itu salah guna. Tengok benda makruh, salah guna. Kehendak Tuhan, tengok benda sunat, tengok benda wajib, tengok benda harus. Tu. Lalu masuk hari ni. Dia kata wajib tahu kegunaan mata tu supaya tidak salah guna mata mengikut kehendak Tuhan. Lalu dia kata wajib, sebelum daripada ni, wajib menjaga mata ini ataupun bersyukur. Tu wajib dia sebut sebelum daripada ni. Wajib kita kena jaga mata ataupun bersyukur dengan mata ini. Macam mana jaga dan bersyukur ni? Jangan melihat
perkara-perkara yang haram. Baik, kita sambung. Dan bermula mencukur, ini wajib. Dan bermula wajib mencukurkan nikmat mata itu. Bagaimana cara bersyukur? Memelihara itu dipanggil cara. Nak syukur ni, nak jaga syukur ni, jaga. Jaga mata dengan cara macam mana? Memelihara, jadi menjaga daripada, memelihara daripadanya tu. Kalau ada cetakannya, perempuan kena tukar. Nya tu bukan berada pada daripadanya, bukan. Nya tu dia kena bawa ke depan. Memeliharanya, tu silap cetak. Memeliharanya, nya mata, daripada tiap-tiap melihat yang haram. Kalau kita nak tahu macam mana cara jaga mata supaya mudah jaga hati. Ni orang tak faham tempat, mata dia tak jaga tapi sembang kemah hati bersih. Sembang kemah hati bersih, dia kata, saya ustaz, mata tak jaga pun mana ada kelentong dah. Kalau hati apa, mata tak jaga, tengok benda haram, hati kotor. Tu Nabi dia sebut. Allah akan titikkan dalam hati dia kekotoran setiap kali dia buat benda haram menggunakan anggota tujuh. Mata dia, telinga dia, Allah akan titikkan makin kelam, makin kelam, makin kelam. Apa maksud kelam? Dengan maksiat, sukar untuk diurus perasaan dia, sukar untuk dia lawan penyakit hati. Nak buang tak boleh. Ujuk duk ada, dia tahu, tapi nak buang sukar. Tak kebur duk ada, nak lawan tak boleh. Duk terpaksa layan juga. Itu dipanggil orang yang hati tak bersih. Maksud bersih ni, jangan kita faham bersih biasa ni. Maksud bersih tuan-tuan, itu bahasa akademik. Jangan duk faham dalam minda, bersih ni macam clean ni. Ni macam air ni hati saya. Bukan. Bersih dengan maksud mampu melawan perasaan buruk. Tu bersih. Dia datang balik, lawan balik, datang balik, lawan balik. Kali dia datang ni, aku ni hebat kalau nak banding dengan kawan tu. Itu kena lawan. Lawan, awak panggil mampu lawan, bersih. Berjaya bersih hati. Sekejap je dia datang balik. Taman ni mana boleh challenge. Ni dia cakap dari ni. Hari ni boleh baca dua lain, orang lain khatam satu hari. Ulama' tu satu hari sekali khatam. Kita MNG pecah kepala, mana mungkin satu hari boleh khatam Quran. Duk kira lego dia. Duk kira dia dua juzuk tu hebat lah. Masa nak pensang dah, boleh dua juzuk satu hari. Duk rasa hebat lah. Dua juzuk hari, alhamdulillah, puasa puas. Itu dipanggil ujuk rasa hebat dengan diri sendiri. Lepas tu ustaz memang dah pun saya boleh buat. Takkan tak nak rasa apa pun. Dia tak kenal. Rasa boleh, perasaan memang dia datang. Maka kena ubah. Alhamdulillah Allah beri kepada aku kekuatan untuk menghabiskan dua juzuk satu hari, untuk berzikir 20 ribu satu hari. Boleh 200 rasa hebat dah. Orang 20 ribu sehari zikir. Itu tu, kalaulah mata tak jaga, tak boleh nak lawan. Itu dipanggil suci. Dan silap faham suci tu. Bersih hati dengan maksud kemampuan nak lawan perasaan buruk itu boleh. Datang dia, dia lawan. Datang dia, dia lawan. Memang dia datang. Dia nak perasaan tak datang pula. Lagi ilmu, lagi ada ilmu, lagi mengaji, lagi kuat dia datang. Tak mengaji tu dia slow sikit, dia tak tahu apa lah. Lagi orang ada ilmu, lagi kuat. Dia tengok level masing-masing. Syaitan lagi attack, nafsu lagi licik. Lagi kuat dia beribadah, nafsu lagi licik, syaitan lagi agresif. Itu maksud suci hati. Baik, jadi cara kita nak bersih anggota zahir, cara kita nak jaga mata kita, kita kena jaga dari pandangan yang haram. Tu. Mana contoh? Tak boleh tengok benda haram. Haram ni dosa. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Kita kena ulang banyak kali tuan-tuan sekalian. Sebab banyak tempat kita sebut, apa nama ni, mengajar, ada dia kata, haram tu apa dia ustaz? Haram tu apa dia? Ustaz dia sebut haram, haram. Kenapa dia?
Kita duduk syok sendiri, duduk rasa orang dah tahu semua dah, haram. Tak boleh buat, haram. Dahlah kalau buat kenapa? Oh, sampai tahap tu hari ini. Orang panggil pun standard pemahaman masyarakat berkaitannya peraturan basic dalam sistem agama. Jadi lima tu peraturan basic. Peraturan nama wajib, peraturan nama sunat, peraturan nama haram, peraturan nama makruh, haruf sahabatan, tujuh. Nombor dua tu tujuh. Dipanggil, itulah dipanggil peraturan syarak yang setiap masa, setiap hari, dia bergantung dengan kita. Berhubung dengan kita. Tahu tak tahu, tetap peraturan itu berjalan. Kalau kita buat benda haram, direkodkan dosa. Haram ataupun dia, haram itu. Haram itu buat, dapat dosa, tinggal dengan niat perintah, kerana perintah Allah, dapat pahala. Ha, jadi berdosa. Orang dulu ni, dia menyampaikan macam mana? Haram ni buat berdosa, buat berdosa, tinggal dapat pahala. Umur je. Wajib ni buat dapat pahala, tinggal berdosa. Haram ni buat berdosa, tinggal dapat pahala. Umur. Sunat, buat dapat pahala, tinggal rugi. Ha, tu. Tinggal tak ada apa. Maksudnya tinggal rugi. Tak ada apa pun. Ha, tu peraturan. Jadi apabila kita tengok benda haram, dosa. Ada yang dosa besar, ada yang dosa kecil. Walaupun kecil, tetap dosa. Tetap dia akan, orang panggil pun, mematikan hati kita, menghitamkan hati kita. Hitam hati, sukar nak lawan perasaan jahat dalam hati. Dan sukar untuk dia menerima kebenaran. Sebab tu tegur dia payah. Tegur melenting. Sebab apa? Perasaan dia tak boleh urus. Dia sentak, cepat sentak. Nah, ini semua berkaitan dengan perasaan. Punca dirilah tak jaga perkara haram, mata, telinga, lidah. Apa contoh haram? Ha, kita nak tengok contoh haram. Makruh dia tak sebut di sini. Tengok yang makruh dia tak sebut. Dia sebutnya tengok yang sunat, tengok yang wajib, tengok yang haram. Ha, ini malam ini dia nak cerita tengok yang sunat. Seperti dia kata kena jaga, jangan tengok benda haram. Mana benda haram tu? Ha, seperti melihat. Ha, melihat ni tengok. Seperti melihat perempuan yang lain daripada isteri. Dia kata jangan lihat. Kalau lihat haram. Contoh pula seperti melihat. Dia suruh tengok pula. Ini dia panggil contoh manfi kalau belajar bahasa Arab. Di sebaliknya. Jangan tengok benda haram. Mana contoh benda haram? Ha, contoh benda haram dia kata melihat perempuan. Ini benda haram ni. Melihat perempuan selain daripada isteri. Isteri boleh, jangan tidak faham. Selain. Selain daripada tiga golongan manusia. Golongan pertama, isteri. Ha, isteri boleh. Ha. Yang kedua, dan selain daripada sahayanya. Sahayanya seorang. Sahayanya apa dia? Dalam kitab lain, hamba sahaya. Ha, dalam kitab lama disebut hamba sahaya. Ada yang sebut hamba saja, ada yang sebut sahaya saja. Ada yang sebut dua, gabung, hamba sahaya. Sahaya itu hamba, hamba itu sahaya. Sama lah, mereka digabung. Hamba sahaya. Asalnya dulunya orang panggil hamba. Kemudian naik bahasa yang lebih moden sedikit, dia panggil sahaya. Lagi moden lagi ni sahaya. Sahaya itu hamba. Cuma kita, saya ni, kita bukan hamba. Hamba orang dah? Hamba Tuhan. Dah tak ada dah hamba orang. Asalnya hamba orang. Ha, hambanya dia boleh berlaku. Sistem perhambaan ini yang ada pada belum zaman Nabi, maka Allah bangkitkan Nabi, Allah kekalkan sistem perhambaan tetapi ditambah baik berbanding dengan hamba zaman Nabi, zaman Dahiyah. Sangat ketat hamba, walaupun dikekalkan hamba. Masih ada sampai kiamat. Sekarang pun masih ada undang-undang hamba. Cuma hamba dia tak ada. Adakah tak ada sampai kiamat? Tak. Dia muncul lagi. Apabila berlakunya peperangan antara Islam dengan orang kafir, maka tawanan orang kafir itu boleh dijadikan hamba.
Siapa yang nak jadikan hamba? Sultan. Bukan kita. Bukan PM. Dia kena kalau negara kita agun. Kalau negeri sultan. Jadi sultan itu syarat berikan kuasa kepada sultan. Dan juga kalau di peringkat negara agung, cara berikan kuasa dalam Islam kepada agung itu untuk mengangkat hamba ke atas tawanan perang. Kalau dia tak nak masuk Islam, maka dia jadi hamba. Kalau dia tak nak jadi hamba, dia mengucap 25 syarat. Itu tawaran yang raja akan bagi kepada tawanan perang. Itu hamba dia akan berlaku balik akhir zaman apabila negara Islam berlaku pertempuran, peperangan dengan negara kafir, tawanan itu boleh dijadikan hamba. Maka dia jadi hamba, tak merdeka. Apabila hamba, maka raja itu dia boleh bagi kepada, hebah kepada rakyat dia ataupun jual kepada rakyat dia. Maka rakyat nak hamba, beli dengan raja. Beli dengan kerajaan. Okey, itu cara hamba. Nanti rupa tak bayar hamba dia, hamba-hamba ni. Dia pun hamba kita sekarang ni panggilan saja. Macam orang Kelantan dia kekalkan dia, saya tu jaga. Hari ni dia orang model panggil saya. Kalau orang lama masih kekal hamba, cuma dia tak hamba lah. Bukan hamba hamba. Jadi dikekalkan hamba. Cuma bukan hamba orang lah, hamba Tuhan. Negeri lain dia tukar kepada saya. Saya tu hamba. Dia asal sahaya. Jadi kalau kita ada hamba perempuan, tak kisahlah berapa ekor, berapa ekor, dia boleh panggil ekor pun, dia boleh panggil ekor, boleh panggil orang. Itu siap tu. Ada berapa ekor hamba Arif? Saya ada 2 ekor sah, nak jual seekor. Siap. Dia sah boleh dipanggil ekor. Taklah kata, wajar apa panggil ekor ni, orang ni. Dia sah. Sebab dalam semua amalan, hamba ini separuhnya harta, separuhnya orang. Nilai orang lah. Macam kita lah pun. Cuma status dalam syarak, kenapa dia boleh jual beli? Sebab dia sebahagian yang dianggap harta. Sebab tu sah jual beli. Kita tak sah. Jangan ada offer siapa nak beli aku ni, aku tak ada duit ni. Nak duduk buat siapa-siapa. Haji Azhari offer kat Datuk. Datuk beli saya tu, tak rumah Datuk boleh untuk buat masuk nyaman. Tapi kena beli yang mahal. Saya tak ada duit. Dia hamba tak boleh milik duit. Nah, tak boleh milik harta. Hamba ni semua harta dia akan diurus oleh tuan dia. Dia macam budak kecil. Hamba ni status dia macam budak kecil. Harta diuruskan oleh tuan dia. Kalau kita bagi duit ke hamba, itu tak jadi milik dia. Dia terus jadi milik tuan dia. Dia kena bagi balik ke tuan dia. Kalau ada hamba perempuan ataupun hamba lelaki, boleh tengok aurat dia. Tak haram. Dan golongan yang ketiga yang kita nak fokus malam ni, dan selain daripada mahramnya, mahram seseorang itu, tiga ini sahaja yang tengok tak haram. Tengok isteri kita tak haram, tengok hamba kita tak haram, tengok mahram kita tak haram. Tiga ni. Jadi mudah kita ingat, selain tiga ni tak boleh tengok. Sebab kita nak bincang jenis manusia mana yang tak boleh kita tengok. Nak jaga pandangan, nak jaga pandangan, bukan tunduk, jangan tengok. Ada setengah orang dia kata jaga pandangan kena tunduk lah. Bukan tunduk, tunduk tu accident. Jaga pandangan maksudnya jangan tengok. Walaupun duduk depan, perempuan duduk depan kita, boleh jaga pandangan, jangan tengok. Tak perlu tunduk, nak tunduk pun tak apalah, takut silap faham. Nak kena tunduk ke, dah kata jaga pandangan. Dalam kita sebut tundukkan pandangan, jangan melihat orang yang haram kita lihat. Maksud tunduk itu pandangan, bukan tunduk kepala. Tapi kalau payah nak jaga pandangan tak tunduk kepala, tunduk pun tak apalah. Cuma jangan silap faham, maksud tunduk pandangan itu bukan maksud tunduk kepala, iaitu mata kita. Jaga pandangan mata kita. Baik. Jadi kesimpulan yang boleh kita tengok ialah tiga golongan saja yang haram kita tengok selain tiga ini. Mudah. Cuma tiga ini yang perlu kita fokusnya ialah yang ketiga. Siapa dia? Mahram. Isteri mudah. Isteri boleh tengok, hamba boleh tengok. Tiga lagi tu, yang ketiga ialah mahram. Mahram kita boleh tengok.
Maka mahram secara asas ni dia banyak, dia ada 50 lebih. Tapi induk, kita ingat induk je, tak payah ingat yang sampai 50. Induknya 18 sahaja. 18 ni boleh tengok aurah dia. Seluruh badan, pusat lutut dia nak kena jaga. Ha? Pusat dengan lutut sahaja tak boleh kita tengok mahram. Apa dia mahram ni? Istilah mahram ni apa dia? Orang yang haram kita kahwin, itu mahram. Nah, jadi istilah agama ni dia panggil mahram. Orang Melayu sebut kadang-kadang dia bertukar, dia panggil muhrim. Tak apalah, hantar ke mana pun saya kena faham. Asal dia muhrim ni orang yang duduk dalam ihram. Tapi orang kita setengah tu, bukan semua, setengah tempat itu, dia hantar ni muhrim saya. Maksudnya ni mahram saya. Boleh tak dia guna ayat tu? Ha, boleh lah kalau dia faham. Muhrim ni dengan maksud mahram. Ha. Jangan muhrim dengan maksud orang yang duduk dalam ihram haji tu. Asal makna muhrim, orang yang sedang dalam ihram tu muhrim. Mahram, orang yang haram berkahwin. Ha, tu. Macam ini lah, orang semua ikut dah. Takbiratul ikram. Ha, tu jangan ikut tu. Bahaya ikut tu, dia jadi popular. Ha, popular semua orang pakai ikut tak betul. Ha, boleh lah, tapi jangan ingat itu sebutan nama yang sebenar. Ha, kalau dia nak modify boleh, tapi jangan ingat nama sebenar. Nama sebenar takbiratul ihram. Hari ini dia hantar takbiratul ikram. Ha, kalau pindah nama jadi Melayu boleh, cuma kena ingat nama asalnya. Macam muhrim tu, muhrim kalau tanya salah tu ustaz, dia mahram. Orang sebut muhrim tak betul. Kalau dia anggap muhrim itu bahasa dia, ya dia faham mahram, tapi dia sebut muhrim, itu boleh. Cuma kita takut ingat muhrim itu memang mahram, itu memang silap. Muhrim itu, orang Melayu sebut muhrim itu dengan maksud mahram, orang yang haram berkahwin. Dia hanya ada 18 induk. Kita ingat induk dia. Selain 18 ni, tak boleh tengok. Haram tengok. Sebab kita nak bincang siapa yang kita tak boleh tengok. 18 ni boleh tengok. Siapa 18 ni? Dia haram ni dengan tiga sebab dia panggil. Haram, haram ini dalam mazhab Syafi'i dia panggil haram semata-mata sampai kiamat. Dia panggil haram mu'abbad. Ni yang kita boleh tengok ni, haram mu'abbad, haram selama-lama sampai kiamat. Haram mu'abbad, bukan haram sementara. Haram sementara tak boleh tengok. Haram kerana apa? Haram kerana berlainan agama, tak boleh tengok. Memang haram kahwin dengan orang lain agama, panggil mahram juga. Kita dengan Cina, bapa, belum masuk agama lagi, dia mahram. Dia haram dengan kita. Haram kahwin kerana apa? Berlainan agama. Itu dipanggil haram sementara. Haram berkahwin dengan anak sedara isteri kita, tapi jangan tengok aurahnya. Tak boleh bersalam dengan dia. Kenapa? Itu mahram sementara. Anak sedara isteri kita perempuan, anak sedara suami kita lelaki. Anak sedara, ingat, bukan mahram kita. Mahram tak boleh kahwin dengan anak sedara isteri kita. Tak boleh kahwin itu sementara. Mati isteri boleh kahwin dengan anak sedara dia. Sebab dia panggil haram himpun. Ha, jangan silap faham. Sebab tu saya sebut awal lagi, ini haram selama-lama, bukan sementara. Kalau haram sementara tu dia banyak, nanti bincang dalam topik khusus. Baik. Haram selama-lama ni ada tiga sebab. Pertama, haram dengan sebab keturunan. Ada tujuh je. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum. Surah An-Nisa ayat 23. Cukup 10 disebut. Pertama apa? Ibu. Yang kedua, anak ke bawah. Ibu ke atas, anak ke bawah. Yang ketiga, adik-beradik. Tujuh, sampai tujuh. Yang ketiga, adik-beradik. Yang keempat pula, tengok. Yang keempat ni, ibu ataupun bapa saudara kita sebelah bapa. Yang kelima, ibu ataupun bapa saudara kita sebelah ibu. Yang keenam, yang keenam ini anak saudara kita. Betul tak yang keenam anak saudara? Ha, betul. Yang keenam
anak saudara kita sebelah, anak saudara kita sebelah, dia 12 sebelah adik-beradik lelaki. Yang ketujuh, anak saudara kita sebelah adik-beradik perempuan. Dia asing. Ni anak saudara ni? Ya, anak saudara saya. Anak siapa? Anak adik lelaki saya. Ni anak saudara saya. Belah, belah mana sebelah? Ni sebahlah. Abang saya. Dia asing. Itu jadi tujuh. Anak abang dengan anak kakak, dia asing. Itu jadi tujuh. Bapak saudara pula dia asing. Belah ibu kita, belah bapak kita, dia asing. Itu jadi tujuh. Tujuh tu mudah kita tahu. Tujuh ni memang yang ini ibu saudara saya, ini anak saudara saya. Tak kisahlah belah mana pun, kapak tu dia pecah je. Ini ibu saudara saya, belah bapak saya, sebab adik-adik bapak saya. Ini ibu saudara saya, belah mana, belah bapak, sebab adik bapak saya. Kalau adik bapak, adik ibu, kita faham. Anak kakak, anak anak abang, kita faham. Tumpah tu ibu kita ke atas, lagi kita faham. Anak kita ke bawah, lagi kita faham. Adik-adik kita, lagi kita faham. Cukup tujuh. Mudah ini. Adik yang kedua, dia panggil haram selama-lama dengan sebab susuan. Tadi keturunan. Dengan sebab susuan. Keturunan pun tuan-tuan, jangan silap faham. Tujuh dia keturunan. Bapak saudara kita, anak dia jangan. Ada orang ni dia rakun semua. Ni anak bapak saudara saya. Waris saya. Orang Kelantan ni sebut waris. Waris tu orang hubungan dekat lah tu. Ni waris saya ni. Anak siapa ni? Anak bapak saudara. Oh, anak bapak saudara lebih anak macam adik-beradik. Tak boleh. Nah, ingat tujuh je yang saudara. Keturunan mana saudara lah tujuh ni. Nah, jangan rakun dengan anak bapak saudara. Tak boleh. Jangan rakun dengan anak saudara. Anak apa? Rakun dengan dia panggil anak sepupu lah, sepupu. Anak saudara, anak, anak bapak saudara anak sepupu. Jangan rakun dengan sepupu kita. Baik. Tujuh lagi ni keturunan susuan. Dengan sebab susuan. Tujuh dan tujuh empat lah. Macam mana nak ingat susuan? Mudah. Oh, di belakang tu susuan. Ibu susuan. Ibu ataupun bapa susuan ke atas. Anak susuan ke bawah. Maksudnya anak susuan, cucu susuan, cicit susuan, ciok susuan, piok susuan. Tu. Bubuh adik-beradik susuan. Ni ibu ataupun bapa saudara sebelah bapa susuan saya. Macam tu. Bubuh dia susuan di belakang. Tak perlu ingat. Ingat tujuh dua je, bubuh susuan. Tujuh, tujuh, empat belah. Dan sebab haram yang ketiganya kerana perkahwinan. Ada empat. Kerana perkahwinan ada empat. Dia panggil musaharah. Kita lama sebut kerana berambil-ambilan. Tuan-tuan tak faham. Sebab apa ni berambil-ambilan? Dalam bahasa moden kamu dewan dia kata ipaduan. Tapi tak tepatlah. Yang tepatnya ialah kerana perkahwinan. Walaupun nampak umum, tapi lebih tepat. Sebab kalau ipaduan ini dia spesifik, dia bukan ipaduan saja, banyak lagi. Kerana perkahwinan, apabila kita berkahwin dengan seorang wanita, ada yang haram dengan kita. Haram pula selama-lama. Siapa dia? Mertua contoh. Apabila anak kita berkahwin dengan seorang perempuan, maka haram dengan kita. Isteri anak kita itu dipanggil menantu. Sebab itu, sebab perkahwinan ada empat je. Empat orang ini boleh tengok. Boleh tengok empat orang ini. Tadi tujuh, tujuh, empat lah. Empat belah itu pun boleh tengok. Tak haram tengok. Aurah dia pusat yang melutuk je. Badan tak pakai baju pun tak apa. Boleh tengok. Nak tengok ke nak perhati ke tak apa. Nak tengok sampai tak baca muka, tak pilih pun tak apa. Tak ada masalah apa. Cuma jangan tengok fitnah. Tengok fitnah haram. Tengok lembu pun haram. Tengok fitnah. Saya dah bincang tu. Tengok pokok pun haram. Tengok pokok kayu. Lain macam pokok ni. Haram lah tu. Sebab wire shop dia. Wire kena, kena wire ni lain. Tapi empat ni penting tu. Empat ni. Sebab dalam masyarakat kita yang biasa kita keliru ni empat ni. Adik-beradik kan insyaAllah tak keliru. Mak saudara saya tak keliru. Ibu saudara saya tak keliru. Tapi empat ni bahaya. Siapa empat? Pertama mertua. Mertua kita. Saya jangan nikah je malam ni tu. Dia ada topik khusus. Nanti topik khusus tu detail lah. Tiga, empat jam khatam. Empat belah ni. Empat jam belajar khatam. Empat belah. Empat belah. Lapan belah. Tujuh campur tujuh campur empat.
18 golongan yang haram. Penting untuk kita tahu supaya selain daripada 18 tak boleh tengok, tak boleh salam. Haram salam batal wudu. Aurah dia tak boleh tengok. Aurah tak boleh tengok, sentuh yang haram, maksudnya bersalam tak boleh. Kalau salam haram lagi batal wudu. Ha tu. Selain daripada 18. Pertama mertua. Baik, mertua ni kena ingat. Untuk mudah tuan perpahan, dia nilai macam mana tahu? Dia nilai dari 3 aspek. Seseorang ni kita nak tengok dari 3 sudut. Pertama, dia panggil tuan mertua ni. Pertama, mertua ni ke atas. Ini mana wabi sebut mudah. Ke atas. Itu pertama. Dari sudut yang kedua, dia nilai ke bawah. Ke bawah. Apa maksud ke bawah? Anak mertua ke bawah. Tadi ke atas. Apa maksud ke atas? Mertua kita dari ibu dia dah ada. Tu dipanggil ibu mertua kita. Ya, ibu dia dipanggil nenek mertua. Atas lagi dia ada ibu, ada. Dipanggil datuk dulu, datuk mertua. Atas lagi nenek mertua. Barulah naik lepas nenek moyang dulu. Moyang mertua. Lagi monyet mertua. Atas lagi dia tak ada dah. Monyet mertua. Tak ada dah, bukan monyet lah. Monyet tu teori yang tak boleh pakai. Habis-habis. Kalau ada nama lah, boleh. Sampai ke atas. Itu mertua ke atas. Cara kita nak tengok ni. Sebab kita nak tahu. Kalau ibu mertua kita masih ada ibu dia, boleh tak nak salam? Batal wuduk dah. Kalau kita pergi rumah ibu nenek mertua kita, dia nak kena pakai tudung dah. Itu isu dia. Lepas tu nak tahu. Kalau ke bawah, dia panggil mertua ke bawah. Ke bawah ni anak dia. Dia ada anak dah. Masa adipah kita lah. Anak dia, cucu dia, cicit dia, ciok dia, piok dia. Tu, ke bawah. Ni cucu mertua saya. Cucu mertua. Sebab mertua ni bukan anak kita je cucu dia. Dia ada anak lain. Pasal anak kita je lah. Anak kita cucu dia. Anak adipah kita cucu dia. Maka anak adik ipar kita tu boleh nak salam. Ha, kecil tak apa lah. Cium pun boleh yang kecil ni. Dah besar lah. Umur 15 lah. Cium lagi. Anak sedara. Ni anak sedara saya. Perasan. Ni anak sedara isteri. Ni anak sedara isteri saya. Umur berapa? 15. Remaja. Ni pak sedara ni. Bapak sedara ni. Dia ingat kita bapak sedara. Ya. Tapi bukan bapak sedara. Ori. Ni tak ori ni. Dah biasa daripada kecil berpegang, cium, tang, peluk apa. Sampailah 15 pun nak peluk lah bapak saudara. Lama tak jumpa bapak saudara. Oh, lama tak jumpa uncle. Hai, peluk. Boleh tak? Itu kita nak tahu. Anak ke bawah. Dan angle yang sudut yang ketiga ke mana? Ini yang ketiga ni penting. Apa dia? Dalam bahasa akademik, hawashi. Apa dia hawashi? Orang sekeliling bapak mertua ni. Mak mertua kita sekeliling dia. Apa sekeliling dia? Adik-adik dia. Tak payah pergi jauh. Adik-adik dia. Boleh tak nak salam dengan adik ibu mertua kita? Boleh tak nak salam dengan kakak ibu mertua kita? Kalau lelaki lah. Kalau perempuan, lelaki. Jawab dia perempuan formula mudah. Ingat formula. Kalau tak ingat payah ni, tiga ni. Kalau mertua, dia hanya haram mertua ke atas sahaja. Ke bawah tak boleh. Kiri kanan tak boleh. Adik-adik dia tak boleh. Adik-beradik ibu mertua kita, itulah nama dia mak saudara isteri kita. Ibu saudara isteri kita, kita tak boleh tengok aurah dia. Tak boleh salam batal wudu. Tak boleh. Ini kita nak jaga ni. Tak boleh tengok aurah. Nanti di belakang tu kita akan cerita. Ni nak cerita orang dulu. Nanti kita akan cerita macam mana haram ni. Adakah kait tua muda? Nanti kita akan buat kesimpulan. Ini kita nak tengok dulu orang. Baru kita penutup, kita akan cerita cara haram ini macam mana. Adakah kira tua, kira muda? Itu nanti penutup. Ingat? Kalau ibu mertua dengan bapa mertua, dia ke atas saja. Maknanya kalau ibu mertua kita masih ada ibu dia, boleh salam kita dengan nenek mertua. Boleh salam dengan datuk mertua. Boleh salam dengan nenek mertua. Boleh salam dengan moyang mertua. Kalau ada lagi. Aku akan panjang umur. Nak tahu dia isteri dia muda lagi, dia adalah nurul lapis. Anak kita tahu, anak ibu mertua kita tak boleh, itu mudah. Itu dia pergi ke bawah. Anak ibu mertua kita tak boleh. Cucu ibu mertua kita tak boleh sandar dengan kita. Jadi cucu ibu mertua kita ialah anak saudara isteri kita.
anak adik ipar kita, anak kakak ipar kita tak boleh salam dengan kita apabila dia balik. Kecil tak apa, dia balik kena jaga, kena beritahu dia, ni dek, ni abang ni, pak ngah ni dah tak boleh dah, dah uncle dah tak boleh dah salam. Ha, itu dipanggil sistem. Kena tahu, kadang-kadang bukan pasal dia di salah, bukan dia tak tahu. Ha, kita kena beritahu. Kisah itu. Dan anak saudara, ibu saudara dengan bapa saudara, isteri kita tak boleh kita salah. Saya yang kedua, habis dia empat aja lupa. Empat, empat kan? Yang keduanya, menantu. Menantu. Dia empat. Pertama, mertua, ibu dan bapa. Yang kedua, menantu. Yang ketiga, anak tiri. Yang keempat, ibu tiri. Empat ini saja. Hasil perkahwinan dia tak banyak, dia empat. Ha, selain empat ini tak boleh sentuh, tak boleh tengok, tak boleh. Kena ingat empat saja. Nombor dua siapa? Nombor dua menantu. Apabila anak kita kahwin, hasil perkahwinan anak kita, dia akan ada hubungan dengan kita. Siapa? Menantu. Menantu itu dipanggil hubungan perkahwinan. Besan tak? Dia bersalah dengan besan. Dengan besan, bersalah. Oh, kita dah berbesan. Salam. Aduh, macam mana tak tahu? Minta ampun je lah, tak tahu. Bukan salah. Salah lah tu, dia tak ambil tahu. Besan tak boleh. Dan menantu ni tuan, mudah. Ingat, menantu mudah. Menantu diri dia seorang je yang haram. Yang lain semua tak boleh. Atas, menantu ke atas. Ke atas bapa dia, besan kita lah. Tak boleh tanya lah tu. Ke bawah. Ha, jangan, ke bawah. Anak menantu kita tu ke bawah. Ke atas kan, ibu menantu kita. Ibu menantu memang kita tahu besan kita. Bapa menantu itu besan kita. Kita tahu dah tak boleh. Ke bawah ni orang yang seliru-keliru. Anak menantu yang bukan cucu kita. Cucu menantu yang bukan cicit kita. Itu tidak boleh sentuh. Tak boleh tengok aurat dia. Itu bahaya. Ha? Kalaulah kita menantu kita ni, anak kita kahwin ni dengan janda yang dah ada anak. Dia bawa lah anak dia. Cucu kita pun ada. Ini anak kita. Jangan perasan. Ada orang kata, cucu saya ustaz, ini instant. Alhamdulillah, saya boleh menantu. Jadi dah menantu saya ni pula dah ada anak, siap dah. Sebelum dapat isteri ataupun anak saya ni pun dah dapat, siap dah menantu, apa ni cucu. Ni panggil cucu segera. Cucu segera itu bukan cucu kita. Boleh lah panggil cucu. Panggilan kita lah, mesra kita panggilan cucu. Cuma hakikat syarak tu kena tahu. Kalau anak kita, apa nama ni, menantu kita, anak dia tu tak ada kaitan langsung dengan kita. Tak ada kaitan. Tidak ada kaitan keturunan, tidak ada kaitan susuan, tidak ada kaitan perkahwinan. Hanya kaitan perkahwinan diri dia je. Itu dipanggil menantu muda. Hanya diri dia. Adik-beradik sama. Itu angle yang ketiga. Adik-beradik. Itu dipanggil awasi sekeliling. Menantu kita dia ada adik-beradik tak? Ya, ini adik menantu saya. Ini abang menantu saya. Tak boleh salam. Aurah dia tak boleh tengok. Kenapa? Dia bukan mahram kita. Habis. Dua. Yang ketiganya ialah anak tiri. Anak tiri. Anak tiri ni pun mudah je. Dia yang paling ingat, yang paling mudah, yang paling kena jaga, pemilu dua. Mertua dengan menantu. Mertua ke atas, menantu saja. Anak tiri, mudah, tak perlu kita nilai. Anak tiri ini dia panggil haram mahram, tapi ada kait. Bukan semata-mata akak. Lain, anak tiri lain. Kalaulah tadi menantu dengan mertua, sah je tu iman kata sah. Terus celapak pergi salam dengan ibu mertua, boleh? Tak ada apa-apa lagi, salam dengan ibu mertua dulu. Punya semangatnya menantu bagus. Boleh, boleh. Tak ada cara apa, dia panggil semata-mata akak, sah je. Terus salam dengan bapa mertua kalau perempuan. Dan begitu juga menantu. Dua-dua ni sama, menanturnya ibu mertua. Baik. Tapi kalau anak tiri lain. Anak tiri dia panggil haram, bukan semata-mata akad, bahkan syarat kena jima dulu. Selagi tak jima ibu dia, tak haram, tak patut wuduk lagi. Kena jima dulu. Kena cakap, apabila anak tiri kita dapat bapak baru ni, oh seronok ya Allah. Dia pun nak salam. Nanti dulu nak. Kenapa nanti kan bapak ni?
Nak cerita pun payah dia. Nak cerita pun payah. Budak lagi, budak lagi tak apalah. Ni cerita hak besar ni, budak lagi tak ada masalah apa-apa. Ni cerita anak tiri kita dah umur 50 lah. Anak tiri, bapak tiri juga kurang sama lah. Ha, dia sehari umur baru 60, dapat nak tiri umur 50. Kacau. Ha, tak boleh. Ha, kena jimak dulu. Ha, sebab itu, kalaulah mati belum sempat jimak ibu dia, boleh kahwin dengan dia. Mana orang pelik tak tahu, boleh kahwin. Ha, kenapa? Dia tak jadi mahram selagi belum jimak. Kena jimak. Habis. Mudah. Yang last kali, nombor empatnya ialah ibu tiri. Alai ibu tiri, lain. Ibu tiri, dia tak sama nak tiri. Ibu tiri bapa kita sah saja, terus jadi ibu tiri kita. Tak haram, boleh salam. Tadi anak lain. Tadi anak ciri. Ini ibu. Ni bapa, ibu ni siapa? Ibu tiri ni dia kena tahu takrif apa. Anak tiri pun kena tahu takrif, ibu tiri pun kena tahu takrif. Anak dulu anak terlupa nak tahu. Apa maksud anak tiri? Anak tiri ni Imam Nawawi kata apa? Tiap-tiap anak orang yang pernah berkahwin dengan kita, walaupun sekarang dia dah meninggal ataupun sekarang dah tak bersama, bercerai dah, anak tiri. Orang ini dia faham anak tiri ni masa dalam perkahwinan dia. Macam mana? Contoh, kahwin, anak dia ada anak tiri, maka itu anak tiri lah. Dah bercerai dah, dia tak mengaku dah, bukan anak dia aku dah. Anak tiri sampai kiamat, walaupun dah bercerai. Lepas bercerai, kahwin lain, dua-dua kahwin lain. Laki kahwin lain, dapat anak. Isteri tadi kahwin lain, dapat anak. Ha, tu pun anak tiri dua. Dengan laki lebaru tu, anak tiri. Jangan puas sampai, tu anak bekas isteri saya, anak tiri saya poli. Sebab itu bekas isteri dia. Kerana takrif anak tiri, tiap-tiap anak orang yang pernah berkahwin. Sekarang tak berkahwin dah, dah bercerai dah. Dia berkahwin dengan orang lain dah. Anak tiri, ya, tetap anak tiri. Tak patut untuk, jangan takut. Contohlah, walaupun dah bercerai, hubungan masih meneruskan ukhuwah. Itu yang sepatutnya. Jangan duduk berpisah, jangan duduk, apa panggil ni, buat putus silaturahim. Cerai-cerai lah, tak ada jodoh macam mana. Tapi ukhuwah kena ada. Anak salim, salim tiarah lah. Anak suami, bekas suami tu datang ziarah, apa nama ni, ibu-ibu ni, ibu dia, boleh tak? Boleh. Sebab ibu tiri dia, ini bapa tiri dia, walaupun dah berpisah, dah lepas berpisah tu dapat anak baru. Bukan cerita anak lama dia, lama dia tahu tu anak isteri saya dulu-dulu. Ha, dululah anak isteri saya dulu tu. Ha ni baru dengan lelaki lain ni, tak mengaku anak tiri dia. Sama lah anak tiri dia lah. Walaupun baru dengan laki baru, ha, sama. Ibu, ha, sama. Ibu tiri pun sama. Tiap-tiap isteri orang yang pernah berkahwin dengan bapa kita, itu takrif Imam Nawawi paling tepat. Kalau takrif umum dia kata apa? Ibu tiri ni ialah isteri bapa kita. Isteri bapa kita. Kalau dah bapa mati, tetap isteri, apa namanya, tetap ibu tiri kita. Sebab itu, kalau kita boleh tahu bapa kita belum berkahwin dengan ibu kita, dia pernah kahwin lain, walaupun dulu belum kita lahir lagi, rupanya lahir-lahir kita dah ada bapa kita ni dulunya pernah berkahwin, itu juga ibu tiri kita. Jangan ibu ingat ibu tiri ni mah lepas bapa kahwin dengan kita, lepas bapa kahwin dengan mak kita je. Dah. Asalkan isteri bapa kita tetap ibu tiri kita. Bapa orang pun tak kisah. Itu semua ibu, ibu tiri. Ha, tu. Habis. Ibu tiri. Datuk tiri ada Datuk tiri? Ada? Tak tahu, tak biasa. Oh, jangan lari bantu. Tak biasa. Ada Datuk tiri. Tapi jangan silap, datuk tiri ni yang sebenarnya ialah isteri datuk kita. Itu datuk tiri. Isteri datuk kita yang bukan datuk kita, maksudnya dia tiri. Kalau isteri datuk kita yang datuk kita tak sembang itu, datuk kita kahwin dua, seorang tu datuk kita lah, yang perempuan tu datuk kita. Ni dia kahwin lain, seorang lagi, itu datuk tiri kita.
Itu Datuk TV. Jangan silap. Ada orang Melayu ni kadang-kadang macam-macam istilah dia silap. Macam adik beradik lah. Adik beradik sampai 3. Sampai 4 adik beradik. Ada adik beradik tinggi. Ada adik beradik tinggi. Tak ada adik beradik tinggi. Cuma Melayu panggil lah, boleh lah, tak salah lah. Tapi kena ingat hukum tu. Dalam Islam dia ada 3 tu. Adik beradik seibu sebapa, adik beradik sebapa, adik beradik seibu. 3 dia. Yang keempat tambahan orang Melayu, adik beradik tiri. Itu tambahan orang kita. Tapi kena faham hukum. Boleh nak tambah 4 tadi jadi 4. Adik beradik ada 4. Pertama haram, yang kedua pun haram, yang ketiga pun haram, yang keempat tak haram. Boleh? Kalau kita nak buat 4. Pertama apa? Seibu sebapa. Yang kedua sebapa. Ketiga yang ke, seibu sebapa, seibu sebapa. Orang kata lagi mudah dia kira. Semak sepok, semak sepok. Semak sepok, sepok semak. Sedap dia main se-se. Ada rekam cakap sana. Mudah nak kira. Seibu sebapa, semak sepok. Seibu semak. Seibu tu semak. Sebapa, sepok. Sepok bukan sepok, lain. Sepok tak apa, sepok. Yang ketiga tu memang, tiga tu tak apa, tiga tu mahram kita. Tapi ingat, adik beradik tiri bukan mahram. Siapa adik beradik tiri? Siapa adik beradik tiri? Tak ada payah. Bapak kami seorang saja. Adik beradik tiri ni ialah anak ibu, ibu tiri kita. Anak ibu tiri kita ataupun anak bapa tiri kita. Kita, ayah kita kahwin dengan ibu tiri. Ibu tiri kita tu dia ada anak dia. Maka anak ibu tiri kita dengan kita ni orang panggil apa? Orang panggil bukan mahram. Orang panggil nak perkenal apa? Ini anak ibu tiri saya. Panjang oh. Orang ini guna, ini adik beradik setiri saya. Dia sebenarnya tak ada istilah adik beradik tiri. Dia hanya ada anak tiri, hanya ada ibu tiri, datuk tiri ke atas. Mertua pun tak ada, jangan pandai-pandai tambah. Mertua tiri, yo hebat dia. Mertua seorang dia tak ada tiri. Mertua tak ada tiri. Macam mana ah mertua tiri? Awak ada? Betul tak? Ada tiga, ramai kan? Kalau mertua kan ramai tak? Sama je. Oh, sama juga. Payuh. Tak boleh. Isteri dia tu, dia tak boleh salam dengan dia. Isteri? Isteri saya. Atuk dia. Okey. Atuk dia kahwin lagi dah tu. So yang nenek. Betul cantik tu. Itulah dia. Orang Melayu kita dia panggil nenek tiri. Itu salah, bukan nenek tiri tu. Nenek tiri kita sebenarnya lah isteri nenek kita. Ada pun mertua kita dia kahwin lain ataupun dia panggil apa tau, istilah dia ibu, isteri kita dia ibu tiri. Isteri kita dia ibu tiri. Sebab apa? Sebab ayah dia kahwin lain ataupun ayah dia tak kahwin, datuk dia yang kahwin, datuk dia ramai isteri. Ibu ni, isteri kita ni, isteri kita kalau dia, ayah dia kahwin lain, ayah dia kahwin lain, maknanya bapa mertua kita ni ada dua orang isteri. Mertua kita seorang aja. Isteri pertama tu mertua kita. Isteri kedua, isteri muda bapak mertua kita itu bukan ibu tiri. Ibu mertua tiri. Orang ini pandai ibu tiri belakang. Ini ibu mertua tiri. Tak ada tiri. Tak nak cakap macam mana ustaz? Ini isteri muda bapak mertua saya. Nak cakap macam tu lah. Ni siapa ni ustaz? Bawa ni ustaz, bawa ni. Sebelah ni mak mertua, sebelah ni mak mertua juga, dua-dua perasaan. Sebelah ni isteri muda bapa mertuaku. Sebelah ni ini mertuaku. Lain. Tapi orang kita ni muda, dia cakap dua-dua. Ni mertua saya, ni pun ibu mertua saya. Tak. Ini ialah isteri muda bapa mertua. Tak boleh salam. Aura dia tak boleh tengok. Tak boleh tengok. Sebab itu bini bapa mertua kita, bukan mertua kita. Bini dia, tak ada kaitan dengan kita. Orang ini pecah kepala dia fikir, mana boleh tak ada kaitan ustaz? Itu bini mertua saya.
Memang bini mertua tapi bukan ibu mertua kau. Jadi pasti ibu mertua dia. Ibu mertua kita saudara je. Dia kata saya ramai usah. Ramai pak kahwin ramai. Kahwin tiga-tiga orang kan? Ni dah ni kahwin seorang. Tapi duk perasan ibu mertua dia ramai. Oleh kerana apa duk tumpang bangga bapa mertua dia kahwin ramai. Tak tu. Sama lah dengan soalan Faizal. Jadi ibu mertua dia kan ibu tiri. Ataupun datuk tiri sama lah. Ibu tiri bagi ibu mertua isteri kita pun tak ada salah. Datuk dia sama lah. Ibu isteri kita ni, isteri kita ni, bapa dia pun jenis kahwin ramai. Datuk dia pun kaki sekarang kahwin ramai. Sama je keturunan kahwin ramai. Jadi adalah datuk tiri. Tu bukan datuk tiri tu. Isteri dia panggil datuk. Isteri datuk lah, datuk ibu isteri kita kan. Isteri kita dia ada datuk. Datuk dia kahwin ramai. Ah, bukan. Ingat, itu bukan datuk tiri. Datuk datuk mertua tiri bukan. Tidak ada datuk mertua tiri. Tak boleh. Itu payah tu pak. Kalau ayah kita kahwin ramai, nak jaga kat mana tu? Sebab isteri bapa, isteri ayah kita tak apa. Isteri ayah kita tu memang ibu tiri kita. Tetapi ni ibu dia tu. Ibu pun ibu tiri kita tu. Dia haram ibu tiri je. Dia haram ibu tiri saja. Ibu tiri ni ayah kita ni dikahwin muda. Ibu dia tak ada lagi lah. Kita pun ziarah lah ayah kita bawa jom. Aku nak bawa mengkau ni. Rumah ni. Rumah siapa ni ya? Inilah rumah ibu ibu mertua ayah. Oh muda. Ibu mertua ayah pun. Ah jaga. Tak boleh salam. Ayah boleh salam lah. Sebab itu ibu mertua ayah. Jangan nak samakan. Ibu mertua ayah kita tak boleh. Hanya ibu tiri kita saja boleh. Ada setakat ibu tiri je. Dia tak kata. Kita panggil apa tu? Orang Melayu kita panggil. Ibu kepada ibu tiri. Dia panggil datuk juga. Dia hantam datuk tiri juga. Salah. Bukan datuk tiri. Datuk tiri ni isteri datuk kita. Memang betul. Tok Ori. Jangan panggil datuk tiri. Nak panggil tok panggil. Takkan nak panggil pakcik. Terajar kat dia. Kalau pakcik, aku ajar dia. Panggil pakcik. Aku pangkat datuk ni. Habis. Baik kesimpulan tu Pan. Saya terang 18 jenis. Kita tengok kesimpulan. Nanti kita sambung. Dan seperti melihat akan yang muda belia tu, Amrah tu tersambung ke datang. Yang tu yang malam ni panjang sikit sebab 18 jenis. Dan seperti melihat akan muda belia dan seperti melihat akan aurah laki-laki. Yang itu kita akan sambung ke datang. Baik. Untuk penutup hari ini, golongan kita dah settle. Kita dah settle golongan. Tapi penting juga kita nak tengok selain tiga jenis tersebut. Selain tiga jenis, selain isteri kita, selain hamba kita, selain 18 jenis orang itu, haram kita tengok. Haram, tak boleh tengok. Okey. Baik, pertama. Ini kesimpulan pertama. Kita tahu dah orang haram tu. Nak tahu ni haram ni macam mana. Pertama, yang kita kata haram ialah perempuan ajnabi. Ini bahasa kira ni. Perempuan ajnabi. Apa maksudnya? Perempuan yang boleh berkahwin. Maksudnya bukan tiga tadi. Maksudnya bukan 18 campur satu tu. Bukan 20 orang lah. Bukan di kalangan 20 jenis orang tadi. Apa dia? Nah, pertama, perempuan yang ajnabi yang haram berkahwin. Baik. Dalam mazhab kita, dia umum. Haram melihat perempuan. Dia tak nyatakan perempuan muda ataupun perempuan tua. Dia umum haram melihat sama ada muda ataupun tua. Sama. Tak boleh tengok. Muda pun sama telah tak boleh tengok. Ataupun tua pun tak boleh tengok orang lain. Haram. Jangan kita kata makcik umur 60 boleh. Tak boleh. Tak boleh tengok. Makcik ni dah umur 70 dah. Kita baru umur 30. Beza jauh. Tetap tak boleh. Sebab dia umum dalam mazhab kita. Ha? Dia panggil apa tu? Dia panggil haram melihat perempuan semata-mata tanpa ada qaid fitnah ataupun syahwat. Asalkan perempuan je, umum je. Perempuan tak kira tua, tak kira muda.
haram semata-mata melihat perempuan tanpa ada qaid, tanpa ada syarat. Syarat apa? Syarat fitnah ataupun syahwat. Ini yang pertama. Ini pandangan mazhab al-Imam al-Syafi'i, qaul pandangan yang kuat berdasarkan Imam Nawawi. Ha, ini kena ingat tuan. Pandangan Imam Nawawi, haram semata-mata melihat perempuan tanpa ada qaid. Walaupun tidak timbul fitnah, tetap haram tengok. Walaupun tidak ada keinginan, tetap haram tengok. Ini qaul yang muktamad mazhab al-Imam al-Syafi'i yang dinakalkan ataupun berdasarkan pandangan Imam Nawawi. Yang kedua, ni yang kedua. Perempuan jangan bertukar. Sebab saya selalu orang tanya soalan, ustaz kalau tengok tak ada apa, okey kan? Dia tak faham. Saya tak ada apa pun, tak tengok duk parti dekat budak-budak muda umur 30 ni, alah cantiklah. Dia kata adik ni umur berapa dah? 30 pakcik, oh dah kerja dah, dah bagus, anak siapa cantik ni? Tak boleh. Umur 30 tak boleh, walaupun kita dah umur 70. Ni call pertama. Walaupun tak ada apa, kita tengok umur 30 tak ada apa. Betul ke? Tak ada apa umur 30. Tanya pakcik, bukan pakcik ni, ni abang ni, abang Azalin, dia kan pakcik ni. Saya tak percaya umur 30 tak ada apa. Ini melekat ni. Jangan tanya Korea, muda umur 40. Tanya tengok umur 30, meleleh, titik yang you. Ingat, ini call pertama. Call yang kedua, kalau tuan-tuan biasa dengar orang kata kalau tengok tak ada apa boleh, tengok ada apa tak boleh. Ini call yang kedua. Call yang kedua ini jumhur ulama mazhab Hanafi, Maliki, Ahmad bin Hanbal dan mazhab al-Imam al-Syafi'i, call al-Imam Rafi'i rahimahullah ta'ala. Imam Rafi'i dan tiga mazhab lagi, tengok yang ada fitnah dan syahwat haram. Yang tadi tak, semata-mata tengok ya, tak ada apa pun tetap haram. Ada apa, tak ada apa, haram. Itu kau pertama. Kena ingat kau pertama tu. Kau ni sebagai tambahan bagi orang belajar tuan. Ini yang ini jangan mudah-mudah cerita kat orang. Yang ini untuk dalam kuliah pembelajaran boleh. Kita tak boleh bermudah-mudah hukum. Nanti orang tak ambil yang pertama yang kuat tu, orang amal yang nombor dua ni. Yang nombor dua ni Imam Rafi'i mazhab kita dan tiga mazhab lagi, haram melihat perempuan sekiranya ada fitnah, sekiranya ada keinginan syahwat. Kalau dia tengok orang tua dia rasa lain, haram. Kalau dia tengok orang muda tak rasa apa, dia tengok budak umur 18 tak rasa apa, tengok budak umur 20 lagi tak rasa apa, tengok budak perempuan umur 30 tak rasa apa. Pendapat Imam Rafi'i dan Imam tiga mazhab lagi tak haram. Itu yang ramai orang tukar tu. Tak haram sekiranya tak rasa apa, itu pendapat lemah dalam mazhab Syafi'i dan jumhur ulama. Jumhur ulama. Tapi kalaulah timbul fitnah tak boleh. Timbul fitnah haram. Tak timbul fitnah boleh. Walaupun boleh, Imam Nawawi, Imam Rafi'i, bukan Nawawi, Nawawi tak boleh. Imam Rafi'i kata walaupun boleh tetap haram. Tetap makruh. Makruh. Tak haram, haram tu kok Imam Nawawi. Kalau mutama, kalau tak ada apa ni, duk sembang dengan makcik-makcik ni, duk sembang, tak ada rasa apa pun, tak haram. Cuma makruh. Bukan sembang maksud tengok aurat dia. Dia tak pakai baju, kita pergi rumah jiran. Jiran umur 60, umur 70. Duk abad daripada kecil lagi dia, duk tengok kita daripada kecil ni, duk basah depan mata dia. Dia pun tak jaga sangat aurat dengan kita. Pergi ni tak pakai apa, kembar je, orang kampung. Umur berapa? 50. Kita tengok dia rasa apa lah? Tak rasa apa. Imam Rafi'i makruh. Tengok aurat dia, makruh. Tak rasa, tak rasa apa. Dan tiga jumhur ulama, maksudnya tiga mazhab lagi, makruh. Tapi kalau orang warok tetap dia jaga juga lah. Kalau orang warok ni dia tak beramal lah dengan hak makruh ni, dia akan beramal dengan yang muktamad, walaupun tua tetap dia jaga pandangan, tak tengok lah.
ni kita ikit tertentu bolehlah beramal, ikit payah nak jaga apa itu ini. Tua-tua ni dia tak nak jaga pandangan kita, sembangan kita, siapa kembang je kita pun nak, nak lari pun payah. Dah jirah kan, pergi rumah dia, dia pun keluar kembang. Dengan baju berlengging tak pakai. Macam mana tu? Sembang tak puas lah, tapi tengok. Kalau boleh jaga pandangan, jagalah. Tapi kalau tak boleh jaga pandangan, itu qaul dhaif, iman rafi'. Okay, baik. Baik, last sekali. Ini kita lewat sangat pagi malam ni. Last sekali kita akan sama ke datang. Last sekali apa dia? Ini, nanti kita akan sebutkan datang sekali lagi. Kesimpulan dua je malam ni. Akan datang ni, kita tak payah malam ni. Penutup yang seterusnya kita akan buat akan datang sebelum kita sambung dengan seperti melihat akan muda belia. Seperti melihat muda belia. Kita akan sebut perempuan di hadapan lelaki yang ada Nabi. Dan juga dia ada khilaf aurat perempuan, ada khilaf juga aurat perempuan, kaki aurat perempuan. Nanti kita akan sebutkan datang secara detail. Hari ini cukup dua. Pertamanya perempuan ajnabi haram, yang keduanya ialah haram melihat semata-mata perempuan, itu qaul yang muktamad, dan qaul dhaif itu haram sekiranya ada fitnah dan syahwat tu haram. Kalau tak ada, makruh. Nanti akan datang kita cerita. Kalau melibatkan perhubungan, itu tak boleh. Ini tidak ada khilaf. Nanti tuan berluahkan skop yang dhaif tadi. Yang dhaif itu untuk melihat aurah biasa. Bercakap macam biakak, macam dia buka tudung apa itu biasa. Bukan melibatkan pergaulan. Kalau melibatkan pergaulan perempuan lelaki, tidak ada khilaf. Jangan guna qadun iman robin ini. Kalau ada melibatkan pergaulan dan pencampuran bebas luar batas, itu tidak ada khilaf. Semua ulama mengatakan haram, membuka kejahatan yang lebih besar apabila pergaulan bebas, duduk satu tempat, bersembang, tak ada hajat apa, melawat lebih, bertempuk bertampar, itu haram. Tidak ada khilaf. Kita akan sebutkan kata wallahu a'lam. Kerana lebih malam ni kita tak buat soalan lah tuan. Kalau ada soalan di bulan depan, kalau ada soalan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-tawil وجعلنا من العلماء العاملين وجعلنا من المخلصين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.